Apa yang menyebabkan kita ragu-ragu dengan pilihan Allah? Apa yang menyebabkan diri kita tak yakin dengan rezeki Allah? Dan apa yang menyebabkan kita tak percaya dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan kata Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Allah tidak sesekali menjadikan sesuatu makhluk itu melainkan telah ditentukan rezekinya. Jadi jangan ragu-ragu dengan rezeki Allah. Pastinya ada. Syaratnya apa? Syaratnya kena usaha. Allah sesekali tak pernah lupakan hamba-Nya. Hatta seekor nyamuk telah ditetapkan rezeki. Jadi yakinlah dengan rezeki Allah. Kerana apa? Kerana itu janji Allah. Buktinya, kesihatan yang kita ada, keluarga yang kita ada, kawan-kawan yang Allah hadiahkan buat diri kita, cumanya kita tak pernah menganggap itu satu rezeki.